Dalam rangka melaksanakan program TNI Polri Peduli Masyarakat, Polres Jakarta Pusat bersama Kodim 0501 mengadakan bakti sosial pemberian santunan kepada anak yatim di Mardani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain pemberian santunan, Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Pusat bersama Pasiter Kodim 0501 mengadakan pelayanan SIM keliling dan juga nantinya akan diadakan bakti kesehatan. Dalam sambutannya, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan acara ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Amin Muharjo dan Pasiter Kodim 0501 Mayor Artileri Medan Hasanuddin, acara ini turut dihadiri Kapolsek Cempaka Putih Kompol Rosiana Nurwidajati, Tiga Pilar, Horkabi, FBR, FKDM, Pokdarkam Tipmas, Pemuda Pancasila, Ketua MUI Kecamatan Cempaka Putih, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, Persit, dan Bayangkari. Bakti sosial ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI, Polri, serta masyarakat. Acara ini acara TNI dan Polri Peduli yang ini diselenggarakan oleh Polres Jakarta Pusat, yang mana tujuannya kita sebagai aparat keamanan agar lebih dekat lagi dengan masyarakat. Terus selanjutnya yaitu kita peduli dengan masyarakat dan peduli dengan lingkungan yang ada. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat supaya Polri dan TNI ini hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat akan terbuka nanti di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang tujuan utamanya atau garis besarnya yaitu supaya kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di Jakarta, sudah kita jadikan bahwa negara akan mati. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.